Ini RW mana lagi yang belum dipanggil ya, Pak? Yang Watu Lalang. Ada apa enggak yang datang? Sama siapa mau jadi RW? Yang RW dulu ya, kan saya nanti gantian. RW Watu Lalang. Terima kasih, Pak. Yang belum dari desa Pengaringan ya, Pak. Bu. RW Pengaringan, RW RW 1. Ada enggak? Monggo, Pak. Tunjukkan pesonamu. Pak RW 1 Pengaringan. Monggo. Oh, Bapak namanya siapa? Saya mau kenalan. Bapak. Ayo, Pak. Kita sambut artis kita pagi hari ini. Tepuk tangannya. Biar apa yang diajak, mau dikasih apa, Pak? Oke. Kalau di Watu Lawang, dari sini lurus belok kiri. Ciri khas dari desa Watu Lawang itu apa, Pak? Bako. Ciri khas dari Watu Lawang. Bukan rupa ya, bako. Bako, sembak, apa? Bako. 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 Kabe. Pertanian itu ya. Berarti di sana pertaniannya maju ya, Pak? Itu kalau misal apa tadi, bako ya, bako itu distribusinya kemana ya, Pak? Kalau tahu, Bapak tahu nggak? Berarti ke Tramok ya. Berarti di sini kan di gitu ya, berarti ada 6 tahun. 4 tahun ya. Berarti udah lama banget ya, Pak? Udah lama banget. Iya, 6 tahun. Kalau menjabat jadi RW 1 rasanya gimana, Pak? Ya biasa saja. Itu. Biasa saja. Biasa. Bapak menjabat RW itu karena disuruh apa? Inisiatif. Ya, dipilih. Oh, dipilih. Kalau di Pengaringan, Bapak, ciri khasnya dari desa Pengaringan itu apa, Pak?
Seni istri. Seni Pancasila. Apa Bu? Kampung Pancasila. Apa itu Kampung Pancasila, Pak? Kalau dari sini Pengaringan sebelah mana? Naik. Sebelah mana dari Desa Watu Lawang? Sebelah selatan. Berarti dekat ya, Pak? Kalau dari 3 kilo. 3 kilo. Oh iya, dekat. Tadi Bapak kesini jalan kaki. Kan siapa tuh olahraga gitu loh, Pak. Biar enggak cuma naik motor terus. Kalau dulu yang enggak. Kalau dulu sering jalan ke sini. Ngapain, Pak? Namanya siapa, Pak? Pakai dong, Pak. Pak Wahyudi. Pak Wahyudi dari Kebakoran RT RT 2 RW 1. Oh, di sini, Pak. Ada ini. Bapak suka karaoke enggak di rumah? Enggak bisa. Cuma marahi. Enggak boleh. Marahi? Marah. Oh, enggak boleh marah-marah, Pak. Sama dong. Nanti istrinya pergi. Nanti istrinya pergi. Oh, enggak marah suka. Masa suka dimarahin? Iya. Di RT berapa tadi, Pak? RT berapa tadi? RT 2. RT 2 sebelah mana? Itu dari itu mana? Ya. Mampir, Pak. Mampir. Ada lama saya ganteng kok. Gak seperti Bapak. Lulusan. Belum dari Indonesia. Ah, udah. Lama. Ganteng banget. Oh, ganteng banget. Saya tadi kesini jam berapa, Pak? Kesininya jam 8 kurang seperempat. Jam 8 kurang seperempat, berarti sudah 1 jam lebih di sini. Iya. Sudah bosan belum, Pak? Ini nama panjang apa nama pendek? Banyak banget pilihannya. Iya. Nama panjangnya siapa? Nama asli itu Bapak Sunarso. Bapak Sunarso. Sularso. Sularso. Tapi nama tenarnya ada Ki Belok Sunarso. Jauh sekali. Iya. Bobotnya itu nggak pernah dicukur. Oh. Dari apanya Bang Bewok. Bang Bewok. Namanya Sularso, dipanggilnya Bang Bewok. Oke. Okay. Satu lagi nama apa lagi tadi? Maksudnya nama panjang gitu. Ya udah dua aja. Dua aja. Kita panggilnya apa ini, Pak? Panggilnya apa kita ini? Ah, ada yang suka itu coba saya sekarang nanya ya. Mun sewu niki sing kenal kali kula biasane manggil nopo? Dipuli terkenal ya, Bang. Pak, kita karaoke mau enggak, Pak? Iya. Aduh. Mama, ayo. Satu nopo, Pak. Tapi saya sebenarnya campur sari. Campur sari. Iya. Oh, dangdut enggak bisa. Dangdut enggak bisa. Bapak, Indonesia tanah airku, tanah ku, tanah ku. Di sana.
Mars ke bumi. Bapak Ibu sekalian,